Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua rakyat Malaysia yang menyaksikan kami pada ketika ini. Dan ini siaran langsung yang kami bawakan khas dari Stadium Mini Tapah Perak sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2016 kali ke-17 pada tahun ini. Dan pada hari ini pastinya kalau anda dapat saksikan, sebenarnya ini adalah kaunter permulaan yang mana untuk di Stadium Mini ini, apabila pengunjung yang datang, maka mereka akan melalui kaunter ini, barulah mereka akan diberikan pasport sebegini. Yang mana seperti biasalah, saya kira tiap-tiap tahun pun kalau Minggu Saham Amanah Malaysia, mereka akan diberikan pasport dan juga mereka akan melalui semua lokasi yang ada di dalam Minggu Saham Amanah Malaysia ini, dan mereka akan dapatkan chop ke semua lokasi-lokasi. Dan akhir sekali, apabila mereka hantar kembali pasport ini, mereka akan diberikan cenderahati. Itu yang menariknya. Jadi saya kira begitu ramai sekali pengunjung. Saya berada di sini sejak pagi tadi sehingga ke saat ini, tak putus-putus sebenarnya pengunjung. Dan saya dimaklumkan bukan saja orang Tapah, orang Perak, tetapi mereka yang berada di sekitar wilayah utara, bahkan ada yang berada di Kuala Lumpur pun datang, sebab Kuala Lumpur, Kota Tapah dalam lebih kurang sejam 45 minit ke 2 jam saja. Jadi mereka mengambil peluang untuk datang beramai-ramai ke Tapah sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016 ini. Dan ini antara gambaran di Dewan sebenarnya. Semua tetamu-tetamu kenamaan telah pun tiba kerana kita akan nantikan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang akan tiba bila-bila masa sahaja dari sekarang untuk menyempurnakan perasmian pembukaan bagi Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Dan yang paling penting, bukan saya seorang saja, saya memang berseorangan di sini, tetapi sahabat saya Siti Murni Abdul Aziz berlegar-legar di kawasan dalam lokasi-lokasi penting di Minggu Saham Amanah Malaysia 2016 ini. Jadi mungkin kita boleh jengah seketika di mana lokasi Siti Murni. Uni, kongsikan bersama kami lokasi anda. Ya Syaril, saya kini berada di lokasi utama, di mana tumpuan utama DASNB, di mana kalau dapat disaksikan di belakang saya ini Syaril, di mana orang ramai telah pun memenuhi perkarangan ini, keluar masuk daripada awal pagi lagi, di mana ini merupakan lokasi tumpuan utama bagi ASNB, di mana orang ramai hadir yang nak melabur dalam amanah saham bolehlah berdaftar di sini. Di mana kalau dapat disaksikan di belakang saya ini, daripada awal pagi lagi orang ramai dah duduk dekat ruang lega di belakang ni untuk sama-sama menantikan nombor giliran. Nah, walaupun ramai yang mendaftar dekat sini, tapi jangan risau sebab memang telah pun disusun atur, dirancang dengan rapi, di mana banyak kaunter-kaunter dibuka di sini bagi memastikan kelancaran orang ramai yang hadir untuk melabur sepanjang Minggu Amanah Saham yang berlangsung di sini. Dan kalau dapat disaksikan, masih lagi berlangsung proses pendaftaran bagi pelaburan. Dan mungkin kita nak tahu apa lagi perkembangan di sana Syahril. Mungkin lagi meriah lagi berbanding di sini Syahril. Uni, kami di sini tak putus-putus menerima kunjungan orang ramai. Saya kira mereka akan melalui lokasi ini, baru mereka akan ke sana bertemu anda di sana. Apapun, untuk lokasi permulaan ini, kalau kita tengok lebih kurang ada 10 kaunter dibuka, dan begitu ramai sekali. Saya rasa macam kenal Cik Nordin daripada KTM. Assalamualaikum Cik Nordin. Assalamualaikum. Memang datang melawat ke macam mana? Okey, kebetulan pada hari ini sebenarnya kami mengadakan satu perkhidmatan ya. Kita panggil shuttle, train shuttle pelancongan Perak. Mulai hari ini antara sektor Parit Bunta ni Taiping, Kemunting ke Taparu. Kebetulan orang KTM ada. Saya pun baru saja nak tanya sebenarnya tadi, sebab saya ada dengar-dengar katanya kalau mereka yang berada di sekitar Kuala Lumpur pun ada perkhidmatan KTM disediakan untuk ke sini. Alah-alah dah ada orang KTM kat sini, mungkin boleh ceritakan secara jelas ya, bagaimana perkhidmatan itu berlaku. Okey, sebenarnya apa yang penduduk atau pengunjung-pengunjung yang datang ke tapak ini boleh menaiki perkhidmatan train ATS kami. Okay. Yang bergerak dari Kuala Lumpur. Tapi hari ini istimewanya adalah kami melancarkan satu train pelancongan. Pelancongan shuttle Perak, iaitu kita mengadakan antara sektor Taiping ke Taparut dan sebaliknya. Jadi perkhidmatan ini akan bermula pada hari ini, seterusnya pada sampai hingga 27, dan selepas itu kita akan memawarkan atau mempopularkan destinasi pelancongan di selatan negeri Perak, khususnya antara laluan antara Taparut dan Kemunting di utara. Sebelum ini lokasi ataupun stesen Tapah ni tak adalah sebenarnya? Sebelum ini perkhidmatan tidak ada. So hari inilah merupakan hari bersejarah. Wow. Mengambil sempena kemungkinan dengan
masam pada tahun ini, kempen yang kita adakan hari ini, dan kami cukup berbesar hati. Harapan kami dengan pengunjung begitu ramai, kami boleh mewawarkan perkhidmatan kami untuk kemudahan para masyarakat di setempat ini untuk melakukan pelancongan di Strata Negeri Perak. Kita tahu, kita sedar bahawa tahun depan merupakan tahun Lawak Perak. Ya, so kami kebetulan. Ya, kebetulannya. Jadi kami menyokong ke arah pelancongan tersebut, dan harapan kami kepada mereka-mereka ingin menikmati pemandangan di Taiping daripada khususnya penumpang-penumpang di Taparuk ini, marilah mandikan kita pergi ke Taiping DPR, di mana kita ada menjadikan pakej-pakej pelancongan yang istimewa untuk mereka. Alalang ni yang berada di Kuala Lumpur ni, mungkin hujung minggu nak datang, tiket macam mana tiket tu? kena booking awal ke ataupun memang sentiasa ada ke macam mana? Untuk perkembangan yang mutakhir, perkhidmatan ITS sebenarnya mendapat sambutan yang cukup baik. Betul. Daripada masyarakat. Justru itu, para penumpang yang ingin membeli tiket perjalanan kami untuk perkhidmatan ITS terutamanya, perlu membeli tiket seawal 30 hari sebelum perjalanan. 30 hari? Ya. Jadi merupakan ini merupakan satu fenomena baru, ya, di mana pengangkutan ITS bukan saja ke Negeri Perak sebenarnya, malah sehingga ke Padang Besar. Perkhidmatan kami saban hari dikatakan penuh lah. Untuk itu kami menyeru warga Perak khususnya yang ingin membuat perjalanan, so tanpa awal-awal. Itu yang paling baik. Tempah awal-awal. Terima kasih banyak Cik Din kesudi ya, bersama kami. Dan insyaAllah Cik Din memang baru sampai nak melawat kat sini. Ya, pasport pun baru ambil. Okay. Kita akan menziarah di sekitar ini, dan untuk sempena dengan pameran pada ini atau kempen pada ini, kita untuk sama menyokong lah keadaannya berlaku. Okay, terima kasih. Tahukan Nadi apa hari ini kan isi-isi. Nanti jangan lupa hantar. Mana tahu. Selalu naik kereta api, mana tahu dapat kereta. Terima kasih Cik Din. Okay, terima kasih banyak. Biasa naik kereta api, mana tahu dapat kereta hari ini. Okey, baik. Inilah dia kemeriahan sempena dengan Minggu Zamanah Malaysia yang berada di Stadium Mini Tapah di Perak ini. InsyaAllah, mungkin saya maklumkan tadi, ini edisi ke-17. Mungkin kita boleh imbas ketika antara edisi-edisi yang terdahulu. Memang MSAM ini antara program besar tahunan setiap kali April. Inilah program yang dinanti-nantikan, dan juga hadiah-hadiahnya memang lumayan sekali. Saya akan nyatakan hadiahnya, dah ada bersama saya hadiahnya selepas ini, tapi saya nak bawakan anda saksikan dulu imbasan seketika sepanjang perjalanan Minggu Saham Amanah Malaysia sejak tahun 2000 sehinggalah ke tahun ini. Merupakan sebuah institusi yang telah mengumpulkan dana yang begitu besar untuk negara kita memacu pembangunan ekonominya secara berterusan. Minggu Saham Amanah Malaysia atau singkatannya MSAM mula dilancarkan sejak tahun 2000. Sepanjang 16 siri terdahulu, penganjurannya telah menarik lebih 3.1 juta pengunjung. MSAM bermatlamat mendidik masyarakat mengenai pelaburan dan kepentingan merancang kewangan. Di samping itu, sebagai pemegang saham, Permodalan Nasional Berhad PNB dapat mengetengahkan peranan rakan korporat sebagai penyumbang utama pendapatan syarikat dan pulangan bagi dana-dana unit amanah PNB menerusi pelaburan dalam syarikat-syarikat strategik ini, yang kemudiannya diagihkan kepada para pelabur dalam bentuk agihan pendapatan. Menerusi MSAM, orang ramai berpeluang melihat secara dekat dan mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan dan operasi syarikat-syarikat pelaburan PNB serta prestasi kejayaan syarikat-syarikat tersebut. PNB menyasarkan penyertaan 150,000 orang pengunjung tahun ini. Agenda pendidikan pelaburan tahunan ini akan diadakan di Stadium Mini Tapah dengan mengekalkan tema pelaburan 360 hari. Rakan korporat MSAM adalah terdiri daripada rakan premier, rakan utama dan rakan program keagamaan. Rakan premier MSAM 2016 terdiri daripada Malayan Banking Berhad, Maybank, Sabta Berhad, INP Group Sendirian Berhad, SP Setia Berhad dan UMW Holdings Berhad. Rakan utama adalah Chemical Company of Malaysia Berhad, CCM, Malaysian Industrial Development Finance Berhad, MIDF, MNRB Holdings Berhad, Perusahaan Automobil Kedua Sendirian Berhad Pro2, Projek Lintasan Kota Holdings Sendirian Berhad Prolintas dan Takaful Ikhlas Berhad bertindak sebagai rakan program keagamaan.
MSAM 2016 menyediakan pelbagai aktiviti pendidikan pelaburan dan pameran yang disertai 50 pempamer yang terdiri daripada syarikat kumpulan PNB, ejen-ejen ASNB, Badan Kawal Selia serta agensi kerajaan dan swasta. Antara pengisian tahun ini adalah Jejak Pelabur Bijak yang dibawa oleh Maybank, Jejak Pelabur Cilik oleh INP Group, CCM Interschool Showdown, Simposium Usahawan PNB MIDF, MNRB Ringgit Savvy, Pertandingan Cendekiawan Muda yang dibawa oleh Takaful Ikhlas, Seminar Khas Kewangan ASNB, Santai Labur, Ibu Labur bersama PNB dan Pertandingan Warna. Pastinya Permodalan Nasional Berhad PNB sebagai pengurus aset terkemuka di Malaysia membuktikan rekod prestasi cemerlang mewujudkan kesedaran serta pendidikan kepada orang ramai terhadap pelaburan dan perancangan kewangan. Dengan penganjuran pameran ini, masyarakat kini semakin faham tentang konsep pelaburan, risiko dan pulangan dan mulai mempelbagaikan pelaburan mereka dan tidak hanya tertumpu kepada satu pelaburan sahaja. Masyarakat juga semakin pandai merancang pelaburan dengan tidak hanya tertumpu kepada satu produk sahaja untuk mengurangkan risiko. MSAM kini sudah diadakan hampir ke seluruh negara, akan terus mengorak langkah bagi terus membantu melengkapkan ilmu pelaburan kepada rakyat Malaysia dalam membuat pilihan perancangan kewangan dengan bijak. Kembali bersama kami secara langsung dari Stadium Mini Tampah sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Dan inilah dia gambarannya, saudara. Memang ramai sekali. Saya berada di terowong sejarah PNB. Ini terowong utama. Tadi saya berada di hadapan kaunter. Maksudnya apabila mereka dapatkan pasport tadi, inilah lalu-laluannya. Mereka akan memasuki lorong ini ke semua lokasi-lokasi yang disediakan sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia ini. Tadi saya kongsikan mengenai apakah hadiah yang bakal anda perolehi jika anda pengunjung bertuah. Ini dia, maksudnya bila anda di kaunter permulaan tadi, mereka akan bagi borang sebegini. Di borang ini dah ditulis hadiah utama, iaitu hadiah pada acara perasmian dan juga acara perasmian penutup nanti. Dan yang paling menarik adalah hadiah harian. Maksudnya anda isi saja borang-borang dan juga jawab beberapa soalan yang sangat mudah. Di akhir nanti anda serahkan borang ini kembali kepada pegawai PNB. Dan juga hadiahnya 8 biji motosikal, 8 Samsung Galaxy Tab, ada iPhone 6, ada basikal, ada hoverboard. Banyaklah, saya tak mampu nak sebut semua. Tapi memang untuk hadiah harian ni, maksudnya setiap malam, contohnya hari ini, malam ini mereka akan buat cabutan hadiah ini. Dan pagi esok mereka akan hubungi semua pemenang-pemenang. Maksudnya tak perlulah kita nak tunggu kita menang atau tidak, kan. Mereka akan hubungi anda jika dicabut nombor anda adalah borang anda adalah borang yang bertuah. Jadi datang ramai-ramai, insyaAllah mana tahu anda dapat motosikal, kan. Datang dengan kereta api, balik dengan motosikal. Okey, baik. Dan saya pasti dengan keunikan yang ada di Minggu Saham Amanah Malaysia 2016 ini, selain daripada pelbagai aktiviti-aktiviti yang disediakan, pelbagai manfaat bakal anda perolehi. Dan kita baru saja dimaklumkan sebenarnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak telah pun tiba di Dewan Utama di Stadium Mini di Tapah Perak ini untuk menyempurnakan perasmian pembukaan bagi Minggu Saham Amanah Malaysia 2014. Laporan saya kira acara akan bermula seketika nanti, dan apabila tiba detik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan perasmian, maka kami akan bawakan secara langsung kepada anda semua. Di samping itu, kita saksikan turut bersama juga adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, dan juga pimpinan-pimpinan PNB sendiri pun ada, dan juga semualah rakan-rakan Premier dan juga rakan-rakan strategik Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Baik, tak lengkap kiranya kalau kita tak bersama dengan beberapa pengunjung. Kenapa mereka nak sangat datang ke Minggu Saham Amanah Malaysia? Kita ada Encik Tai Beng Sing. Halo, selamat petang, Encik. Selamat petang. Halo, Encik Tai dari sebagai pengerusi JKK Kampung Baru Parlimen Tapah, betul? Betul. Okey. Macam mana melihat ni perkembangan Minggu Saham Amanah Malaysia ni? Apa yang menariknya? Sangat gembira lah boleh datang sini Tapah ini, Taiwan sini. Ini Stadium Tapah. Gembira tu kenapa? Aktiviti banyak ke macam mana? Pasal aktiviti banyak. Harap boleh kena satu kereta mari.
harap boleh menang satu kereta. Oh, itu saya doakan yang terbaik. Dan juga melihat pentingnya sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia belajar melabur dengan betul. Mungkin apa pandangan Encik Tai? Tetapi hari ini akan ikutilah semua program-program. Sebab di sini selain daripada benang hadiah kereta tadi, dia ada kelas, dia ada program-program ceramah. Itu pentinglah juga. Ya. Okey, baik Encik Tai, malu. Tadi dengan saya dia sembang banyak. Okey, tak apa. Terima kasih Encik Tai. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Okey, dan kita saksikan ramai yang tengah isi borang. Seperti saya katakan tadi. Baik, saya nak bersama dengan seorang lagi. Assalamualaikum, Puan. Puan boleh sama saya sekejap, Puan? Okey, jom Puan, sekejap ya. Kita sedang bersiara langsung sekejap, Puan. Tengah live TV1 ni. Okey, tak apa, Puan. Saya nak tanya Puan, namanya dengan dari mana? Nama saya Cik Zain binti Zakaria. Daripada Bido. Dari Bido. Okey, kita tengok kamera sikit, Puan. Okey. Macam mana tahu program saham Minggu Saham Amanah Malaysia ni? Oh, dah lama dah tahu. Memang dah lama tahu. Dan apabila datang sini, teruja tak tengok begitu ramai sekali dan juga banyak aktiviti ni? Teruja. Tahu kan cabutan petuah banyak hadiah ni? Tahulah juga. Okey, baik. Terima kasih banyak, Puan. Okey, baik. Selain daripada saya berada di sini, Siti Murni juga ada tetamu juga saya dimaklumkan dengan di beberapa lokasi di dalam sana. Saya tak mampu nak ke sana sebab tersekat di sini, orang ramai sangat. Jadi kita bersama Siti Murni untuk melihat keadaan sekitar Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Murni, teruskan. Langsung di ruang legar INP Group di mana suasana di sini saudara cukup meriah sekali dengan anak-anak muda remaja kita ada kat sini menerusi program-program yang telah pun disusun atur pada hari ini di mana diberikan pendedahan berkenaan dengan pentingnya pelaburan serta beberapa lagi aktiviti-aktiviti yang ditawarkan. Dan pada hari ini kita turut bersama dengan kita pada ini merupakan pengarah urusan kumpulan INP Group iaitu Dato' Insinyur Jamaluddin Osman. Jadi apa khabar Dato'? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Dato' mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton TV1 pada ini apa aktiviti yang sedang berlangsung pada hari ini? Kalau kita lihat hari ini, selain daripada pameran perembanan yang kita letakkan projek-projek yang dibangunkan oleh IMP Group, kita juga untuk attract that murid-murid sekolah, kita adakan pertandingan untuk melukis dan juga kita akan ada kerja-kerja daripada Persatuan Seni Perak. So, saya rasa inilah adalah satu untuk menarik perhatian pengunjung-pengunjung untuk datang ke booth ataupun ruang pameran IMP Group. Dari segi aspek pendedahan ataupun dari segi aspek pendidikan diberikan kepada pelabur-pelabur cilik pada hari ini. Jadi apa komen Datuk sendiri? Okey, seperti tahun-tahun yang dulu kita bersama dengan PMB untuk memberi pengetahuan kepada pengunjung-pengunjung apakah jenis-jenis bisnes atau jenis-jenis perniagaan yang dilaksanakan oleh PMB dan anak-anak syarikatnya. Di mana IMP Group adalah salah satu pemaju hartanah. So kalau orang-orang ramai tahu jenis bisnes atau jenis perniagaan yang dilaksanakan oleh anak syarikat PMB adalah salah satunya adalah hartanah. So IMP Group adalah dimiliki 100% oleh PMB di mana kita setiap tahun memberi dividen kepada PMB dan PMB seterusnya bagi dividen kepada pemegang-pemegang saham amanah PMB. So saya kata itulah salah satu tujuan kita untuk memberi pengetahuan kepada pengunjung-pengunjung di kawasan Tapah ini mengetahui jenis-jenis perniagaan yang dilaksanakan oleh PMB dan juga anak-anak syarikat PMB. Baik, terima kasih Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh bersama-sama dengan kita untuk bersama menyaksikan aktiviti yang berlangsung pada hari ini. Jadi siapa nama ni, Dek? Nama apa ni? Oh, nervous dia tengok kita. Dina Haikul Yaiman. Okey, selaku remaja sendirilah melihat aktiviti yang berlangsung pada hari ini, Minggu Amanah Saham. Jadi mungkin apa yang dia dapat selaku pelabur muda pada hari ini? Dapat tahu cara untuk melabur dan menabung. Jadi dengan rakan-rakan sekarang ini tengah buat apa ni? Mewarna. Okey. Jadi rasanya tak rugilah datang ke sini pada hari ini. Kan? Jadi mungkin boleh jemput ramai-ramai lagi kawan-kawan adik datang ke sini. Saya jemput semua rakan-rakan saya untuk datang ke sini kerana ia program yang bagus dan bermanfaat. Memang banyak manfaatnya dia kan. Okey, jadi apa kata datang beramai-ramai ke Stadium Mini Tapah Perak ini untuk sama-sama merasai sendiri kemeriahan dan memperoleh impak positif di sebalik Minggu Saham Amanah Malaysia yang ke-17 yang berlangsung di sini. Dan mungkin setakat ini dulu saja perkembangan di sini. Dan apa kata kita terus saja bersama dengan Syahril di tapak pelancaran pada hari ini. Kita terus saja kepada Syahril.
Baik, terima kasih Murni. Murni, kalau boleh cari lagi lokasi-lokasi yang ramai orang sebab kita nak tengok kemeriahan yang ada di Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Tadi saya berada di luar terowong, saya dah masuk ke dalam terowong, ini dia. Begitu ramai sekali orang kat sini kan. Selain daripada mereka tengah mengisi borang-borang untuk cabutan bertuah, sebenarnya di kiri dan kanan lorong ataupun terowong ini juga dipaparkan dengan secara jelas pengembangan menambah baik pelaburan, pengembangan sayap, mengembeleng pelaburan. Ini antara sejarah bagaimana permodalan Nasional Berhad itu sejak daripada penubuhannya sehinggalah ke tahap yang begitu membanggakan sehingga kini. InsyaAllah banyak lagi yang akan kami telusuri bersama Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Dan pada ketika ini pun yang mungkin baru saja bersama kami, kita bersiara langsung dari Stadium Mini Tapah Perak sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016 kali ke-17. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Rizwan, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dan juga pimpinan-pimpinan PNB dan seluruh rakan premier dan juga rakan strategik dan juga pengunjung-pengunjung telah pun ramai sebenarnya tiba di Stadium Mini Tapah Perak ini. Jadi insyaAllah kita akan bawakan kepada anda ucapan perasmian pembukaan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri selepas ini. Kita berehat seketika. Kembali bersama kami secara langsung dari Stadium Mini Tapah Perak sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Seperti yang saya katakan tadi, ramai sangat pengunjung yang datang ke sini, bukan sahaja orang dewasa saja, tapi ini dia, adik-adik kecil pun datang juga dengan ibu mereka. Sebabnya di sini program-program yang ada bukan setakat untuk orang dewasa saja, tetapi untuk adik-adik kita pun ada juga. Kita nak bersama, assalamualaikum kak, namanya? Assalamualaikum, nama saya Iza Azila binti Ahmad Nordin. Iza? Ya, Iza. Okey, Puan Iza, ini anak-anak lah ya? Okey, bagaimana melihat Minggu Saham Amanah Malaysia ni? Memang dah tahu lama ke? Memang dah teringin nak datang ke macam mana ni? Memang dah tahu lama lah. Untuk kita dapatkan maklumat mengenai kita punya pelaburan semualah. Dan sambil tu boleh bawa anak-anak main kat sini. Kan? Ada kuis lah, macam-macam, seronok lah. Sebenarnya dia baru masuk saja kat sini tapi dah tahu dah aktiviti-aktiviti. Sebab memang diwar-warkan sebelum ni ataupun melihat Minggu Saham Amanah yang diadakan di lokasi-lokasi lain sebelum ni ke macam mana? Memang dah diwar-warkan dari awal lagi. Jadi dekat sini ada perancangan ke nak mungkin nak buka akaun bank ke? Sebab sini Maybank ada, CIMB ada, RHB ada, semua ada. InsyaAllah rasa macam nak tambah lagi lah akaun ataupun ASB ke apa. Tengok ini seorang yang pelabur yang bijak sebenarnya. Adik-adik ni nak main apa nanti ni? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tapi cabutan bertuah adik tahu kan? Adanya kereta, ada motor kan? Adik tahu? Tahu. Tahu. iPad ada, nak iPad tak? Nak. Cakap kat mak, jangan lupa isi borang, jangan lupa hantar eh. Baik, terima kasih Puan. Terima kasih banyak adik. Okey, silakan. Okey, ini dia. Okey, jadi sambil-sambil mereka berjalan masuk menuju ke Dewan dan juga melihat produk-produk yang ditawarkan sebenarnya dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Rakan saya Siti Murni katanya dah ada tetamu nak dikongsikan di beberapa lokasi. Dekat mana Siti Murni sekarang? Mana dia? Kita nak bersama dengan Siti Murni seketika. Jom Murni, kongsikan bersama kami keadaan di sana. Baik, seperti yang diminta oleh Syahril sebentar tadi, cari lokasi orang ramai di Minggu Saham Amanah ni. Okey, saya bawakan kepada anda hari ini orang ramai yang hadir pada hari ini untuk sama-sama menjadi pelabur pada hari ini. Dan kita ada Cik Zura hari ini, pelabur muda pada hari ini. Mana tahu Minggu Saham Amanah pada hari ini? Daripada iklan. So saya datang sini lah. Okey, dah melabur dah hari ini? Hari ini saya telah membuka akaun kedua daripada hasil keuntungan akaun pertama. Ya, hasil pada keuntungan akaun pertama. Jadi selaku golongan muda lah yang dah terbuka minda untuk melabur ni. Jadi mungkin boleh tarik ramai-ramai lagi golongan muda untuk terus melabur. Betul, tak rugi kita melabur dalam ASB ni. Sebab daripada keuntungan tu saya boleh buat untuk modal saya sebagai bonus business. Jadi pada ibu bapa yang ada anak pun yang berumur 6 bulan ke atas boleh
melabur serendah RM10 sahaja sebulan. Ah, tu dia tak rugi. Terima kasih Cik Zura. Tak rugi kalau dapat melabur ni dan menggunakan peluang yang ada pada hari ini di Minggu Saham Amanah Malaysia pada hari ini. Dan kalau dapat saksikan suasana di sini memang orang ramai berpusu-pusu masuk untuk sama-sama tak nak melepaskan peluang yang ada pada hari ini yang akan berlangsung sehingga ke 28 April ini. Dan saya kira ada lagi perkembangan terkini di sana bersama dengan Syahril yang mungkin nak kongsikan lagi bersama dengan penonton TV1 pada hari ini. Silakan Syahril. Okey, baik. Terima kasih Muni. Itu dia antara kegembiraan dan juga kenapa sebenarnya ramai pengunjung yang ingin datang ke Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Okey, baik. Sambil-sambil kita menantikan detik yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan menyempurnakan upacara perasmian bagi pembukaan MSAM 2016. Mungkin kita nak tahu jugalah tujuan dan juga misi sebenar pihak PNB dalam pada nak menganjurkan program yang saya kira sangat besar setiap tahun sejak 2000 sehinggalah 2016 ini. Tidak pernah terlepas walau satu tahun pun untuk menganjurkan program sehebat sebegini. Jadi ini antara rakaman temubual kami bersama Presiden PNB sendiri, Tan Sri Hamad Kamapiah pada pagi tadi. Kita dengarkan bersama antara misi dan juga apa yang akan dilaksanakan oleh PNB. Pada asalnya, apabila penubuhan PNB dulu lagi pun, apabila kita memikirkan untuk menentukan rakyat terbanyak terlibat sama dalam setiap program yang PNB wujudkan, dari segi produknya, dari segi aktivitinya, kita sentiasa memikirkan bahawa mesti akan melibatkan rakyat terbanyak. Bahkan dari segi produk kita, kalau nak kirakan daripada umur 6 bulan sampai ke umur bila-bila boleh melabur, dan dari segi pelaburan pula, walaupun RM10 pun mereka boleh melabur dengan PNB. Kalau kita melihat dari sudut itu, sudah pasti ianya agak berbeza daripada dunia pelaburan lain. Kalau kita melihat pada pengurus-pengurus dana misalnya, mereka tidak akan melihat wang RM10, RM20, RM100, RM1000 ini. Mereka akan melihat saiz yang besar, barulah mereka mengurus dengan baik. Bahkan PNB untuk menentukan rakyat terbanyak terlibat sama, kita tentukan bahawa serendah RM10 dapat mereka labur. Bahkan kalau dia mereka ada duit banyak, mereka boleh tambah pelaburan mereka dari masa ke semasa. Dan dari segi umur pula, seperti mana saya kata tadi, boleh katakan umur 6 bulan ke atas dah boleh melabur setengah-setengah produk kita. Jadi ini menggambarkan bahawa PNB dari segi awal lagi penubuhannya merancang untuk merakyatkan keseluruhan konsep yang kita buat ini. Kerana keterlibatan rakyat terbanyak ini amat penting. Kerana PNB adalah satu institusi yang ditubuhkan untuk menentukan masyarakat berputera boleh terlibat sama dalam dunia korporat dan menambah nilai dan sebagainya. Jadi sebab itulah PNB dari masa ke semasa nak tentukan bahawa masyarakat pelabur tadi dapat bersama dengan PNB. Dan di samping itu juga PNB mengadakan program 360 hari seminar yang mana kitalah satu-satu institusi yang mengadakan program begini setiap hari. Kerana kita tahu bahawa melabur tanpa mengetahui kedudukan ataupun konsep pelaburan sudah pasti ianya tidak membantu rakyat masyarakat. Sebab itulah kita mengadakan program 360 hari seminar ini untuk menentukan mereka juga terdidik dalam dunia pelaburan. Mereka boleh merancang keuangan mereka, mereka boleh tahu tentang risiko dan pulangannya, mereka boleh tahu bagaimanakah pelaburan itu dibuat. Bahkan dengan mengadakan program Minggu Saham Amanah Malaysia ini akan dapat membantu masyarakat lebih mendekatinya. Di samping setiap hari kita kata kita adakan seminar 360 hari tadi, tetapi setiap tahun juga tunggak dari segi pendidikan ini, kita mengadakan Minggu Saham Amanah Malaysia yang mana kita kumpulkan segala tenaga pekerja kita. Di samping itu, syarikat-syarikat pelaburan PNB juga akan turut serta untuk bersama-sama kita untuk menentukan mereka menjumpa dengan rakyat. Bahkan ini merupakan kali ke-17 yang kita buat di Malaysia ini, dan telah pun kita jelajahi seluruh Malaysia di negeri-negeri tertentu, dan kita berada di tapah ini hari ini untuk menentukan bahawa kita mendekati masyarakat di luar kawasan yang selama ini kawasan capital city, tapi kali ini kita pergi kepada luar daripada bandar besar. Jadi kita harapkan masyarakat terbanyak tidak terpinggir. Bahkan masyarakat di bandar
masyarakat di kampung, masyarakat di luar bandar akan dapat bersama-sama. Sebab tu saya katakan program PMB adalah program rakyat yang menentukan bahawa keterlibatan tu menyeluruh. Sebab dari segi konsep pelaburan pun setakat ini 12.65 juta orang telah menjadi pelabur PMB. Ini menggambarkan cukup besar rakyat yang telah pun bersama-sama dengan PMB dan terus melabur daripada sejak penubuhan saham amanah dulu tahun 1981 sehingga sekarang. Bahkan duit masyarakat dengan PMB telah melebihi 200 bilion. Jadi kita rasakan bahawa memanglah sesuai sekali bagi masyarakat terus melihat bagaimanakah peranan PMB, bagaimanakah apa yang telah dibuat PMB ini terbaik untuk mereka. Dan dengan mengadakan program berterusan ini, kita harapkan masyarakat terbanyak memahami dan menyelami dan terus melabur dan menyokong usaha PMB ini untuk masyarakat negara seluruhnya. Ya. Terima kasih. Itu dia antara yang dihasratkan oleh Presiden PNB Tan Sri Ahmad Kamapia yang telah pun kami dengarkan seketika tadi. Dan masih lagi di pintu masuk ataupun di terowong masuk utama ini masih lagi ramai pengunjung-pengunjung yang tidak akan melepaskan peluang untuk berada di hari pertama sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016 secara langsung dari Stadium Mini Tapah Perak ini, kerana ini merupakan satu-satunya program bersahaja sebenarnya anjuran Amanah Saham Nasional Berhad ASNB yang menggabungkan tokoh-tokoh terkemuka seperti ketua, pegawai, eksekutif GLC. Ini mengenai Santai Labur, antara salah satu program namanya Santai Labur yang diadakan sebenarnya dengan Minggu Saham Amanah Malaysia ini, yang mana ketua-ketua pegawai eksekutif GLC, cendekiawan Islam, mufti negeri, penasihat kewangan, pakar ekonomi, pakar motivasi dan juga selebriti yang akan berbincang dan juga berkongsi pandangan, pendapat serta pengalaman masing-masing mengenai pelaburan dan perancangan kewangan dengan maqasid syariah sebagai asas perbincangan. Jadi inilah yang menariknya mengenai MSAM ini, selain daripada pengunjung datang ikuti pelbagai produk-produk kewangan pelaburan yang disediakan, banyak manfaat yang mereka dapat dengan menyertai ataupun dengan mengunjungi MSAM ini. Salah satunya adalah Santai Labur. Santai Labur ini yang mana pengunjung-pengunjung yang datang boleh secara santai menanyakan pelbagai soalan kepada tetamu-tetamu yang datang. Jadi kita akan berehat seketika sekali lagi sebelum kita akan sama-sama dengarkan ucapan perasmian pembukaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini. Kembali bersama kami secara langsung dari Stadium Mini Tapah Perak sempena dengan penganjuran acara besar-besaran saban tahun, saban April sebenarnya, iaitu Minggu Saham Amanah Malaysia. Dan kali ini ataupun tahun ini masuk untuk edisi ke-17 sejak penganjurannya pada tahun 2000. Dan baru saja selesai di Dewan Utama pada ketika ini sebenarnya ucapan yang telah pun disampaikan sendiri oleh pengerusi PNB Tun Ahmad Sarji yang baru saja selesai ketika tadi. Cumanya apa yang saya boleh simpulkan antara beberapa perkara yang dinyatakan tadi adalah tujuan PNB menganjurkan MSAM sejak tahun 2000 adalah dua. Pertama, untuk mendidik masyarakat mengenai pelaburan dan perancangan kewangan syarat dengan petuah membawa berkah. Kedua, bagi membolehkan PNB memaklumkan kepada rakyat prestasinya sebagai sebuah organisasi amanah Bumi Putra yang setakat ini amanah itu telah membawa tuah. Dan antara yang telah pun dibentangkan sebenarnya oleh pengerusi PNB sendiri seketika tadi, kejayaan pertama dari segi pelaburan rakyat pada Mac 2016, unit-unit saham dalam edaran adalah berjumlah lebih 208.4 bilion unit yang telah pun dilanggan oleh seramai 12.65 juta pelabur ataupun pemegang unit. Dan juga jumlah 12.65 juta ini telah mengambil kira multiple account milik pelabur adalah merupakan 42% daripada jumlah penduduk negara kita yang berjumlah 30 juta ringgit. Dan selain itu, kejayaan kedua yang telah pun diraih adalah dari segi pengumpulan dana, yang mana PNB telah berjaya mengumpul sejumlah 267.1 bilion. Ini satu angka yang begitu membanggakan sekali. Dan kejayaan ketiga yang telah pun diumumkan oleh pengerusi PNB sendiri seketika tadi adalah dari segi pemegangan equity
Equity Korporat. Selain itu, kejayaan keempat adalah dari segi pemilikan harga tetap, harta tetap, yang mana PNB sekarang ini telah pun memiliki 50 hartanah bersifat komersial, pejabat dan perhotelan di negara kita, semuanya bernilai 5.4 bilion ringgit. Wow, ini satu pementangan kejayaan-kejayaan yang telah pun diraih oleh PNB, dan inilah sebabnya kenapa pentingnya program seperti Minggu Saham Amanah Malaysia sebegini diadakan saban tahun, kerana apa yang lebih penting, mahu mendidik seluruh rakyat Malaysia agar mengetahui bagaimana cara pelaburan yang terbaik, kerana kita sudah maklum dalam era globalisasi pada hari ini, pelbagai skim-skim pelaburan yang timbul, ada skim yang memerlukan modal yang rendah tetapi keuntungan yang besar, ada skim yang menawarkan keuntungan yang mungkin tak masuk akal. Jadi perkara-perkara sebegini perlu diberi penerangan yang jelas supaya rakyat Malaysia secara keseluruhannya, terutama yang berada di peringkat akar umbi, yang berada di pedalaman, tidak tertipu. Dan PNB pastinya melalui MSAM adalah laluan dan juga platform yang terbaik dalam pada nak memberikan khidmat counseling dan juga motivasi berkesan kepada seluruh rakyat Malaysia bagaimana untuk menjadi pelabur yang bijak. Jadi saya kira rakan saya Siti Buni Abdul Aziz berada di salah satu lagi lokasi. Buni, Boleh kongsikan keadaan semasa di sana, Muni? Ya, Syahril, yang bertungkus lumus memberikan data-data terkini berkenaan dengan PNB pada kali ini, dan saya masih lagi berada di ruangan ASNB mencari pelabur-pelabur bijak yang mengambil peluang. Jadi orang mana ni, Kak? Saya memang orang Taparut Perak. Orang Perak. Nama apa ni? Nama saya Sania Saleh. Okey, Puan Sania. Jadi macam mana? Kenapa hadir ke Minggu Saham Amanah pada kali ini? Saya nak tahulah apa yang ada dalam ini yang buat yang mana patut melabur-melaburlah. Memang sebelum ni dah pernah buka pelaburan ke? Saya memang daripada anak saya, daripada kecil, saya kerja pejabat pos. So, daripada kecil saya dah didik anak saya untuk melabur dalam saham ni. Daripada kecil didik anak untuk melabur daripada saham, di mana kita ketahui seawal umur 6 bulan dah boleh melabur. Jadi bagaimana selaku ibu melihat kelebihan pelaburan ni kepada anak-anak ni? Yelah, saya tengokkan amanah saham ini memang untuk kas untuk Bumi Putera, memang baguslah untuk Bumi Putera sebab dia punya imbuhan pun banyak, dia punya dividend pun dia bagi, boleh memuaskan lah. Boleh memuaskan, memberikan orang kata impak positif di masa akan datang. Terima kasih, Kak. Kita ada seorang lagi orang Perak ni, siapa nama, Kak? Datang daripada tadi lagi, duduk kat depan ni, duduk tengok je kita ni. Nama siapa ni? Asmawati. Okey, Puan Asmawati. Jadi datang kat sini untuk melabur ataupun nak tinjau-tinjau apa yang ada kat sini dulu? Baru sampai. Okey, datang kat sini nak tengok apa tu? Nak tengok semualah ada kat sini. So, ni dah pernah melabur? Ada dah. Jadi macam mana Puan melihat kelebihan melabur tu sendiri? Melihatnya. Dah pernah terima duit daripada pelaburan tu? Belum lagi, baru buat ni. Bakal merasa di pelaburan lah lepas ni. Terima kasih, Puan. Tu dia saudara, suara-suara pelabur yang telah pun hadir di sini di Minggu Saham Amanah Malaysia di Stadium Mini Perak di Tapah ini. Dan kalau dapat saksikan di belakang saya ini, di mana para petugas sedang giat melayan orang ramai yang hadir, di mana telah pun dibuka di belakang saya ini lebih daripada 8 kaunter utama bagi memastikan kelancaran proses pelaburan di bawah ASNB itu sendiri. Dan saya kira Syahril, ada perkembangan terkini di sana, Syahril. Ada mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ketika ini, Syahril. Silakan, Syahril. Terima kasih, Muni. Uni bersama dengan mungkin orang dewasa. Saya nak bersama dengan pelajar sekolah pula, Uni. Ini dia. Ramai betul, ada lebih kurang 6 orang adik-adik kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya dulu? Nama saya Muhammad Daniel. Muhammad Daniel. Daniel dari sekolah mana ni? Sekolah Menengah Kebangsaan Slim. Okey, baik. Ini dia. Saya ingatkan baru masuk, rupanya ini dah pusingan ke berapa dah ni? Kedua. Pusingan kedua dah penuh dah cop. Tengok. Dah penuh dah? Okey, tunjuk dekat kamera. Ini dia. Tengok abang cek Oh, dah penuh dah. Lepas tu Cendera Hati dah ambil dah? Dah. Apa dapat hari ni? Dapat beg. Ada dapat beg. Dia Cendera Hati ni berubah-ubah. Kebetulan dia dapat beg. Tadi abang tengok ada yang dapat payung, ada yang dapat beg lain. Sekadar laluan pertama tadi tu, apa yang menariknya Minggu Zamanah kali ini? Dia tak apa? Tak tahu. Tadi dia bukan main banyak cakap. Kita tanya seorang lagi lah. Apa yang bestnya ni jalan-jalan tadi? Banyak permainan. Tengok permainan dulu dia penting kan? Okey. Ya.
Tak ingat dah tadi. Tadi ada jumpa, ada pergi lorong mana tadi? Cerita sikit apa yang ada dekat sini. Ada pelbagai ubat. Lepas tu ada apa? Ubat? Pameran. Pameran, okey. Seperti pertanian. Kalau permainan tu permainan apa tadi? Dia macam game show macam mana tadi? Game motor. Okey, siapa lagi nak cakap? Semua dah lari dah. Tadi ramai. Okey. Adiklah, adik sekali lagi cakap kepada kawan-kawan, terutamanya para pelajar di luar sana, kenapa mereka perlu datang dan juga mungkin yang tak datang lagi tu, ha. Apa pegang? Ha? Kepada pelajar luar di sana, silalah datang ke tempat ini kerana ia suasana banyak benda yang menarik di sini. Ya, okey. Baik, terima kasih banyak. Okey. Gilah laluan kedua. Terima kasih. Okey, baik. Nampaknya kita akan sama-sama berikan perhatian seketika nanti kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri yang kami dimaklumkan akan berucap pada bila-bila masa saja. Cumanya kalau sempat saya maklumkan antara yang telah pun ditekankan tadi, sukacita saya maklumkan ataupun telah pun dimaklumkan oleh pengerusi PMB seketika tadi bahawa ranking pelaburan untuk negeri Perak mengikut jumlah pelabur atau pemegang unit dan dari segi pegangan unit-unit saham adalah masing-masing di tangga ke-6. Negeri Perak mempunyai 1,024,305 pemegang unit selepas Kuala Lumpur, Johor, Selangor, Sabah dan Sarawak. Okey, itu antara suatu yang membanggakan jugalah. Jadi jom kita sama-sama ke pentas utama bagi mendengar ucapan perasmian pembukaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Dr. Razak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, Menteri Besar Perak dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Diraja Sharifah Zulkifli, Yang Amat Berbahagia Tun Amat Sarji, Pengerusi Pemodalan Nasional Berhad dan Tok Puan Sagiah, Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Siusa Negara, ahli-ahli yang berhormat, Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini, kita dapat mengulangi satu program yang telah memberi kesan dan manfaat yang besar. Program Minggu Saham Amanah Malaysia pada kali ini, bagi tahun 2016, dapat diadakan di Tapah dan di Tapak Mini Stadium. Stadium yang telah diberi nama Stadium Tun Amat Sarji. Saya mengucapkan tahniah kepada PNB dan juga pada pihak kerajaan negeri Perak di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Kadir kerana telah bertungkus lumus menjayakan program ini buat kali ke-17, di mana saya difahamkan sejak program ini yang telah menjangkau 16 tahun, MSAM telah berjaya menaik penyertaan lebih 3 juta rakyat Malaysia. Saya berbesar hati bahawa program ini memberi kesan dari pelbagai dimensi. Antaranya, program ini termasuk juga penganjuran seminar pelaburan 360 di 140 buah daerah di seluruh Malaysia dan juga menubuhkan kelab pelaburan bijak PNB di 104 buah sekolah menengah di seluruh negara. Program ini amat bertepatan kerana pengetahuan bagaimana untuk melabur dan mengurus kewangan
pribadi dan keluarga adalah satu aspek dalam kehidupan kita yang amat penting sekali. Kerana kalau kita bijak merancang kewangan kita, bijak untuk belanja, bijak untuk kita menguruskan soal kos sara hidup dan gaya hidup kita, serta isu keberhutangan ataupun indebtedness, maka kita akan menjadi seorang yang lebih mampu menangani cabaran-cabaran hidup kita dengan lebih berjaya lagi. Salah satu daripada isu yang penting ialah soal tahap hutang isi rumah atau household debt negara kita yang berada pada tahap 87% daripada nilai KDNK pada tahun 2014, dan tahap ini telah meningkat kepada 89% pada tahun 2015. Sebahagian daripada hutang isi rumah ini tak dapat dielakkan kerana ia membabitkan hutang-hutang seperti pembelian rumah dan juga kereta. Namun hutang kad kredit dan juga hutang-hutang yang lain yang ada hubung kait dengan perbelanjaan kita hendaklah dirancang dan dikawal dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, panduan ini dapat diberikan oleh PNB melalui seminar-seminarnya dapat membantu kita, membantu rakyat jelata untuk menguruskan soal perbelanjaan, pendapatan untuk diguna pakai dengan cara yang dapat menjamin masa depan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebuah kerajaan, kita akan sentiasa melakukan yang terbaik untuk rakyat. Misalnya, kerajaan telah menjimat berbilion-bilion ringgit ataupun berbilion-bilion ringgit dari segi subsidi minyak, RON 95, diesel dan gas. Satu ketika pada tahun 2013 sahaja, kerajaan membelanjakan 29 bilion untuk ketiga-tiga subsidi tersebut. Apabila harga minyak naik, maka naiklah juga soal kos sara hidup dan barang-barang keperluan. Pihak pembangkang menyalahkan kerajaan. Tetapi apabila harga minyak sudah turun, kita tak mengharapkan pembangkang memuji kerajaan pula. Tetapi kenapa mereka tidak membangkitkan isu harga barang-barang keperluan tidak turun selari dengan penurunan harga pasaran minyak? Malah harga minyak RON 95 seliter sekarang ini adalah lebih rendah berbanding dengan harganya semasa kita memansuhkan subsidi minyak petrol pada Disember 2014. Harga pada Januari 2015 adalah RM1.90 seliter berbanding dengan RM1.70 seliter pada hari ini. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan akan terus memainkan peranan meringankan beban kos sara hidup. Kita ada pelbagai inisiatif, contohnya BRIM, e-Kasih, Kedai Rakyat Satu Malaysia, Prima, dan tidak kurang penting juga
Klinik Satu Malaysia dan kos perbelanjaan untuk kesihatan yang berada di tahap barangkali terendah di dunia kerana harga yang ditetapkan ataupun bayaran yang ditetapkan adalah sangat minima sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita amati tahun pertama MSAM dianjurkan, yakni pada tahun 2000, jumlah dana rakyat dalam pelaburan unit-unit amanah PNB adalah hampir 36 bilion unit. Hari ini, setakat 31 Mac 2016, jumlah ini telah melonjak kepada lebih 200 bilion unit. Ini merupakan kejayaan yang amat kita banggakan. PNB juga telah meningkat daripada 77 juta pemegang akaun pada tahun 2000 kepada 12.65 juta pemegang akaun sebagaimana yang disebut oleh Tun Ahmad Saji sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya bahawa dana-dana unit amanah PNB seperti ASB, ASN dan ASG dan sebagainya dapat memberi peluang kepada rakyat untuk memberi peluang pengkongsian kekayaan negara, iaitu melalui unit-unit tersebut maka kekayaan negara itu boleh diagihkan, boleh dikongsi kepada rakyat dengan risiko yang paling minima. Sebab cara-cara dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui PNB memberi perlindungan kepada pihak pelabur. Sebab itulah aset-aset di bawah pengurusan PNB telah berkembang. Kini mencecah lebih 267 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertubuhan yang amat memberangsangkan ini sebagaimana pencapaian 5 perkara utama yang telah digariskan oleh Tun Ahmad Saji sebentar tadi. Sikit sebanyak secara simboliknya boleh dikatakan bahawa pembinaan warisan merdeka setinggi 118 tingkat sebagai cerminan secara simbolik kejayaan PNB selama ini. Dia ini merupakan sebagai mercu tanda masa depan Bumi Putera dan seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin melahirkan apresiasi kepada PNB kerana penganjuran MSAM ini memberi manfaat selain daripada soal pelaburan dan pengurusan pendapatan adalah juga meliputi bidang kesihatan, di mana di tapah ini wujud sebuah hospital tanpa pakar di Perak yang menyediakan perkhidmatan hemodialisis sejak tahun 2004. Sukacita saya mengumumkan di sini bahawa PNB telah bersetuju untuk menyumbang sebanyak RM700,000 bagi menaik taraf pusat hemodialisis dan menambah 4 lagi mesin hemodialisis yang baru di Hospital Tapah. Dengan langkah ini, maka dia merupakan langkah pertama dalam usaha
PNB melaksanakan satu program CSR yang baru, di mana PNB akan memberi sumbangan kepada satu pusat hemodialisis di bawah hospital kerajaan bagi setiap negeri secara berperingkat. Maka bertuahlah orang Tapah, kerana inilah hospital yang pertama, kerana barangkali anak watan menjadi pengusi PNB, maka dapatlah kesan daripada sumbangan PNB untuk hospital di Tapah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menyokong semua usaha yang dilakukan, dan sebagai sebuah kerajaan, inilah salah satu daripada kejayaan kita selama ini sebagai satu institusi yang boleh kita banggakan, sebagai satu institusi yang telah membawa milik syarikat-syarikat asing yang dulunya dimiliki oleh orang-orang asing di London dan sebagainya, sekarang ini dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sebab itulah kita jangan minta orang asing campur tangan dalam urusan dalam negara kita. Kita nak urusan dalam negara kita ditentukan oleh rakyat Malaysia sendiri. Bidang korporat, kita dah ada PNB dan badan-badan yang lain. Sebagai contoh, saya nak kongsi lawatan saya untuk persidangan, menghadiri persidangan OIC. Sebagai tambahan, apa kata Tun Ahmad Saji tadi, bangunan di London, di Australia, milik PNB dan sebagainya. Saya nak beritahu pada tuan-tuan sekalian bahawa airport yang kedua, airport antarabangsa yang kedua di Istanbul, kini dikendalikan oleh Malaysian Airport Berhad secara 100%. Dan airport ini telah pun mencatat pertumbuhan yang paling pantas di Eropah 5 tahun berturut-turut. Inilah yang saya kata, kita mesti ada strategi untuk mengetengahkan regional and global champion. Sebab kita bukan saja memikir soal tempatan. Kalau kita nak bergaya ni, janganlah kita fikir soal Tapah saja, tapi daripada Tapah ke Istanbul, ke London, ke New York. Inilah impian kita dengan wujudnya institusi macam PNB ini. Inilah intipati pada perjuangan kita. Tetapi akhirnya kita mesti tentukan destiny dan masa depan kita sendiri. Perjuangan kita akan kita teruskan insya-Allah. Dengan kata-kata demikian, saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim meresmikan Minggu Saham Amanah Saham Malaysia 2016 dengan rasminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri. Mohon Yang Amat Berhormat Dato' Sri terus kekal di pentas bagi acara seterusnya. Majlis sekarang mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji dan Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Ahmad Kamopiah Cik Osman untuk bersama-sama. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas bagi menyempurnakan perasmian Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Kini dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan labu sayung di plat pelancaran.
Itu dia logo MSAM 2016 yang berkonsepkan Labu Sayong yang juga merupakan ikon negeri Perak. Dan dengan itu juga sempurnalah majlis perasmian MSAM 2016. Hadirin yang dihormati sekalian, bersempena MSAM 2016 ini juga PNB telah pun bersetuju untuk menyumbang sejumlah Alhamdulillah minggu saham amanah Malaysia 2016 secara rasminya telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan ini dia penyerahan sumbangan oleh PNB sebanyak RM700,000 kepada Pusat Hemodialisis Hospital Tapa bagi tujuan menaik taraf bangunan dan pembelian 4 mesin hemodialisis di pusat berkenaan. Sumbangan disampaikan oleh Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, pengerusi PNB, kepada Datuk Dr. Hajah Juwita Ghazali, Pengarah Kesihatan Negeri Perak, yang disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sumbangan ini juga kami dimaklumkan akan dilanjutkan kepada satu pusat hemodialisis di bawah Hospital Kerajaan bagi setiap negeri secara peringkat-peringkat. Datang ramai-ramai, mana tahu kereta Toyota tersebut milik anda. Baik, kita dah nak melabuhkan tirai untuk perasmian pembukaan ini, tetapi orang Tapah ataupun orang rakyat Perak, kita tak habis lagi sebab kita sampai ke jam 10 malam nanti. Dan Muni, kita dah nak berakhir. Muni, ada apa-apa daripada Muni? Ya, pastinya saya nak kongsikan bersama dengan anda pelbagai pakej promosi menarik sebenarnya yang ada di sini di kaunter ASNB. Aha. Di mana saya difahamkan ada banyak pakej menerusi lindungi waris anda ASNB, iaitu hibah amanah. Kalau sebelum ini yuran pendaftaran RM180, tapi kali ini RM100 saja, dan pelbagai lagi pakej promosi yang ditawarkan di sini sepanjang ia berlangsung daripada 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Orang berada di Tapah, jangan lepas peluang, datang ramai-ramai di sini. Dan apa kata kita terus saja bersama dengan Syahril pula. Baik, betul tu Muni. Kita nak cakap semua memang tak cukup masa. Yang penting anda semua datang beramai-ramai, manfaatkan Minggu Saham Amanah Malaysia 2016. Baik, saya Syahril Serapudin dan juga Siti Murni mewakili semua kru-kru penerbitan dari Stadium Mini Tapah Perak melabuhkan tirai untuk acara pembukaan majlis ataupun sambutan untuk Minggu Saham Amanah Malaysia ini. Dan saya laburkan tirai dengan Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi.